Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, mantan Menteri Olahraga Andi Alfian Malarangeng menghirup udara bebas. Andi telah menjalani masa tahanan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat selama 4 tahun penjara. Andi pun mengatakan siap kembali terjun ke politik bersama Partai Demokrat. Rabu malam, Andi Alfian Malarangeng mendatangi kantor Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Bandung. Kedatangan Andi adalah untuk meminta surat keterangan bebas murni setelah lebih dari 3 bulan menjalani masa pembebasan bersyarat. Mantan terpidana kasus korupsi mega proyek Hambalang merasa bahagia bisa bebas dan kembali bersama keluarga serta ke masyarakat. Andi mengatakan kiprahnya di dunia politik belum berakhir dan akan kembali terjun ke dunia politik bersama Partai Demokrat.